Halo Sobat Milenial, kembali lagi di channel Milenial Property. Bagaimana nih Sobat-sobat Milenial aktivitas setelah masa PPKM? Semoga tetap sehat dan bisa beraktivitas seperti biasanya ya. Mungkin buat Sobat-sobat Milenial yang tinggal di daerah Tangerang Kota, udah nggak asing lagi nih sama rumah yang Mimin mau review. Betul sekali, ada perumahan Lavon Swan City berkonsep kota mandiri di Cikupa, Tangerang, yang di dalamnya sudah terdapat clubhouse seluas 4 hektar. Dikembangkan di atas lahan seluas 60 hektar, Lavon by Swan City juga akan membangun akses yang langsung menghubung pintu keluar tol Cikupa masuk ke kawasan Lavon. Selain itu juga, Lavon Swan City akan membangun perkantoran, area komersil seperti mall, rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Nah, di video ini kita akan review untuk klaster terbaru dari Lavon Swan City, yaitu klaster Daisan. Klaster Daisan terletak di 27,7 hektar lahan utama di Tangerang New City. Daisan adalah proyek pengembang terintegrasi yang dirancang untuk menawarkan warga kota pengalaman hidup 36 derajat ala Jepang. Hanya berjarak singkat dari pusat kota Jakarta, Daisan Residence menjamin mobilisasi yang cepat dan mudah. Yang pertama kita review tipe The Villa. Dengan luas tanah 40 meter persegi dan luas bangunan 73 meter persegi, rumah ini sudah memiliki 1 carport, 3 kamar tidur, dan 21 kamar mandi. Rumah ini juga sudah memiliki smart door lock untuk bagian pintunya. Di bagian living room terdapat area dapur plus kamar mandi di sampingnya dengan ketinggian ceiling 5 meter. Di lantai 2 terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan di lantai 3 terdapat 1 eksklusif master bedroom dan 1 kamar mandi. Untuk spesifikasi lantainya, di bagian living room, kitchen, kamar tidur menggunakan homogeneous tile. Dan di bagian kamar mandi dan carport menggunakan keramik tile. Untuk airnya sudah menggunakan pump dan instalasi listriknya 2200 watt. Selanjutnya kita ke tipe The Flexible. Dengan luas tanah 50 meter persegi dan luas bangunan 97 meter persegi, di bagian living room, ketinggian ceilingnya 5 meter, dan lantainya menggunakan homogeneous tile. Begitu juga di bagian kitchen, lantai menggunakan homogeneous tile. Dan di bagian kamar mandinya menggunakan keramik tile. Di lantai 2 terdapat 1 kamar tidur, serta balkon yang luas. Dan di dalamnya juga terdapat kamar mandi. Di lantai 3 terdapat 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi. Yang kamar mandi satunya terdapat di dalam kamar. Untuk listrik di tipe ini 2200 watt dan air menggunakan pump. Buat sobat-sobat milenial yang ingin info promo mengenai Lavon Swan City, bisa menghubungi nomor kami yang tertera di layar sekarang. Berikut adalah promonya, spesial promo aku punya rumah 1 eman siap huni by Lavon Swan City. Harga start 1,3 M, cicilan KPR mulai dari 7 jutaan tanpa DP, serta ditolak KPR uang akan kembali, diskon free PPN.
Video ini mungkin akan menjadi dua video ya sobat-sobat milenial. Nah, di video yang pertama ini, untuk tipe The Villa dan The Flexible dari klaster Osaka at Daisan. Untuk video selanjutnya, kita akan sambung ke klaster Fuji dan klaster Tokyo dari Daisan. Buat sobat-sobat milenial yang belum subscribe YouTube channel Millennial Property, boleh di-subscribe terlebih dahulu YouTube channel Millennial Property. Dan jangan lupa untuk share videonya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.